berikut adalah jadwal Liga Champions 2022-2023 matchday yang pertama. Di partai pembuka ada Dinamo Zagreb yang akan menghadapi Chelsea pada Selasa 6 September 2022 mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dilanjutkan oleh Borussia Dortmund yang akan menghadapi Copenhagen pada Selasa 6 September 2022 mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Kemudian ada Benfica yang akan menghadapi Maccabi Haifa pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dilanjutkan pertandingan antara Sevilla yang akan menghadapi Manchester City pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Selanjutnya ada RB Salzburg yang akan menghadapi AC Milan pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Sedangkan di partai yang lain ada Celtic yang akan menghadapi Real Madrid pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh video.com. Dilanjutkan oleh pertandingan antara RB Leipzig yang akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dan ada big match antara PSG yang akan menghadapi Juventus pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Sedangkan di pertandingan yang lain ada Ajax yang akan menghadapi Rangers pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Eintracht Frankfurt yang akan menghadapi Sporting Lisbon pada Rabu 7 September 2022 mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada pertandingan antara Inter Milan yang akan menghadapi Bayern Munchen pada Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV. Sedangkan di pertandingan yang lain ada Barcelona yang akan menghadapi Victoria Pilsen pada Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh video.com. Sedangkan di partai yang lain ada Napoli yang akan menghadapi Liverpool pada Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Selanjutnya ada Atletico Madrid yang akan menghadapi FC Porto di hari Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dilanjutkan oleh pertandingan antara Tottenham yang akan menghadapi Marseille pada Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dan di partai terakhir ada Klub Brugge yang akan menghadapi Bayer Leverkusen pada Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 dini hari. Dan itu adalah informasi mengenai jadwal Liga Champions di musim yang baru kali ini. Siapa yang sob tim jagoan kamu di ajang Liga Champions musim ini? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.